Hari kita nak bawa yang orang positif je. Betul. Kan? Semuanya kita positif. Hijrah. Semuanya positif. Untuk kita jugalah sebenarnya. Kebaikan untuk diri kita juga. Dan kalau tadi kita ada ustaz bercakap tentang kita untuk membersihkan hati. Semuanya tenang begitu. Betul. Kita rancangkan suasana semula. Tak begitu rancaklah. Jangan begitu rancak. kita nak serap semua banyak yang boleh. Kita nak bersama dengan Iwan Syahman. Kemudian pindah Iwan, silalah. Tataplah wajah ini puas-puas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya faham peminat-peminat pasti teruja melihat Abang Iwan bersama kita secara langsung di MHI kan. Suatu masa dulu digelar Raja Dangdut Malaysia. Saya ingat lagu Fantasia Musim Cinta tu masa saya tingkatan 3. Dah remaja dah. Menjadi muda-muda remaja menjadi tema untuk kita masa sekolah dulu. Tapi sekarang sekali aibah, sekali pasti berubah. Sekarang Abang Iwan membawa wajah yang baru sejak 2011 ya. Ya. Dan sejak nak tahu juga sisi-sisi kehidupan. Abang Iwan bertapak di Malaysia dari Sumatera tahun berapa? Tahun okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1984. Saya bekerja kemari. Jadi dah kira lebih 40 tahun eh? Lebih kurang 40 tahun. Tak terasa. Begitu singkat sekali dan dalam 40 tahun tu saya selepas 5 tahun di Malaysia baru saya bermain boleh buat album. Buat album 4 album ini album hijrah juga ni ya, penghijrahan dunia waktu itu. Belum lagi akhirat. Penghijrahan dunia. Dan album 4 album pop. Kemudian 12 hijrah pula waktu itu ke dangdut pula. Lebih kurang 12 album termasuk saya produce atau mana-mana artis dangdut. Kemudian 2010-2011 baru hijrah lagi lagu-lagu nasyid. Alhamdulillah sekitar 12 lebih kurang 20 lebih lah album. Tapi alhamdulillah semua album tu mendapat sambutan. Dan saya sebagai produser juga sendiri 90% memang lagu semua dengan izin Allah saya buat dan saya produce album. Betul. Kita tahu macam Iwan adalah seorang penyanyi, penerbit, komposer. Jadi ketika mengubah haluan pada satu takat itulah bila dah berubah tu, pernah tak Iwan Syahman sendiri rasa fikir aku dah tak nak menyanyi dah? Sebenarnya setelah saya berubah, memang tak fikir yang saya tak nak menyanyi. Sebab apa? Kawan-kawan saya, maknanya orang-orang yang lama, orang-orang yang sudah saya temankan, maknanya orang-orang yang sudah dulu berubah, beritahu. Sebab sebenarnya dalam album ini, dalam nyanyian ini adalah termasuk dakwah juga. Sebab apa? Contoh, dulu kita kumpul orang untuk nyanyi, 10,000 orang, 20,000 orang. Tapi pada saat itu apa yang kita keluar, kita dakwakan dari mulut kita, kan? Langsungnya dunia kan, cinta pada makhluk, ada apa? Dan kita rasa kita tak perasan yang kita itu rasa bersalah kepada Allah SWT. Sebab waktu kita ceritakan makhluk, lagu-lagu cinta atau lagu apa, sedikit pun tak ada kita kaitkan dengan Allah SWT. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi katanya bila kita perkataan yang Allah suka ni nak menyukakan Allah ni yang sebenarnya hidup kita ni dekat dunia ni macam mana supaya Allah suka, Allah redha. Jadi untuk perkataan yang redha dan Allah perkataan yang menyukakan Allah itu adalah bila dikaitkan atas kebesaran Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selain daripada ini adalah dalam hadis pun beritahu adalah perkataan yang sia-sia. Kan? Maknanya bukan salah pun tapi sia-sialah, maksud sia-sia. Tak ada apa-apa nanti di akhirat. Kita nak tuntut apa-apa kebaikan tak boleh, kata Allah, sebab ini aku tak redha. Yang aku redha ini. Hanya tengoklah. Jadi kalau sebanyak mana kita buat satu untuk meraikan Allah, sebanyak itulah kita kejayaan kita nanti di akhirat. Tak ada sikit ambillah kita. Perjuangan baru Iwan Syahman. Rata-rata kita membaca komen di Facebook ya, banyak yang merindui Abang Iwan. Dan di sini ada di luar sana mungkin sedang melihat siaran langsung ini kata, wow, Abang Iwan dah berubah kan, walaupun dah lama lah juga. Ada yang baru tahu. Ada yang baru tahu. Tapi ada yang mungkin tergerak di hati, kalau Abang Iwan boleh berubah, mungkin saya juga boleh berubah. Apakah detik yang membawa kepada perubahan Abang Iwan?
Ya, sebenarnya kalau saya nak cerita, yang panjang cerita dia. Hmm. Tapi termasuklah perubahan saya termasuk dengan sentuhan daripada perbuatan saya sendiri dulu sehingga kan anak-anak tidak tidak suka kepada saya. Tidak hormat? Tidak hormat, tidak apa semua. Tapi sebenarnya bukan salah mereka. Waktu itu umur mereka baru 7-8 tahun, ya kan? 5 tahun dan 3 orang itu. Tapi ya, anak-anak saya, Ramada, Aprina mungkin penonton kenal kan? Octavia Minros dengan Aprina. Mereka waktu kecil dulu, saya cuba untuk mendekat tapi mungkin itulah salah satunya jadi asbab saya juga mereka begitu tidak menyukai saya, ya kan, mengejek-ejek saya atau apa semua kan ketika saya nak datang jumpa mereka. Jadi ini satu titik permulaan di mana pada itu saya mulai sedar bahwasanya sebenarnya untuk apa saya dekat dunia ini kan, ya kan, kalau anak-anak sendiri pun tidak menyukai saya. Kan, jadi dari situ saya mulai berubah, saya rasa bersalah dan dari situ saya terpanggil untuk datang kepada Allah, solat. Pertama sekali solatlah kan. Tapi sudah satu tahun saya solat, tak ada perubahan lagi sebenarnya. Sebab nak beritahu bahawasanya ibadah ni tak cukup. Kita di dunia ni adalah umat Nabi ni, bukan umat ibadah. Umat Nabi ni adalah umat sedikit ibadah tapi banyak buat kerja dakwah. Kan? Dakwah. Jadi dakwah kita kena mengikuti contoh-contoh para-para sahabat. Sebab sahabat-sahabat tu lah yang digelar, sudah ada gelaran radhiyallahu anhum, radhiyallahu anha, dan Allah SWT sudah reda pada mereka. Sedangkan kita nak mencari keridhaan Allah, jadi kita cari orang yang sudah reda Allah. Siapa dia? Sahabat-sahabat. Jadi kita cari apa jalan dia? Bukan, jalannya adalah jalan dakwah. Dan sahabat itu berdakwah 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, 23 tahun tu itulah kerja mereka yang sepatutnya mau tak mau, suka tak suka, kita kena buat kerja itu. Supaya kita nak macam dia. Hanya macam dia, mereka itulah boleh selamat daripada azab api neraka Allah SWT. Apa yang kita buat, perlu mencari keredaan. Ini niat itu. Mungkin Iwan Shahman ada kata-kata untuk peminat. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita ni sebagai umat Nabi adalah umat yang istimewa. Tapi dalam istimewa ni, umat istimewa ni adalah apa istimewa umat ni? Adalah ketika kita adalah umat yang terakhir tapi kita nanti akan dihisap orang yang pertama. Nabi, umat Nabi Muhammad orang pertama, ada 124 ribu Nabi ni, mereka akan terpinggir dulu. Kita adalah umat yang dihisap dulu sampai semua masuk syurga. Kecuali orang-orang yang syirik apa ya. Coba bayangkan ya, jadi kita adalah umat yang terakhir ni, umat yang ke-124 tapi semua masuk syurga dulu, baru umat yang lain tu dihisap. Istimewa tak? Istimewa. Sangat. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW, umat Nabi. Yang pertama, yang kedua. Jadi umat istimewa ni ada pula segelintir umat istimewa ni adalah umat yang terbaik. Bukan semua istimewa ni yang terbaik. Ada. Siapa dia umat yang terbaik itu? Dalam hadis, dalam Al-Quran beritahu, kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Katakan ya Muhammad, kamu adalah umat yang terbaik. Ini para, untuk para sahabat ni yang perlu kita contoh. Apa ya, untuk kamu adalah umat baik yang dijadikan untuk manusia, manfaat. Kita ni sebenarnya untuk dijadikan untuk keuntungan untuk manusia. Jumpa pada manusia, apa dia kerjanya? Datang kepada manusia, buat datangkan dia kepada Allah dan cegah daripada kemungkaran. Dan semestinya inilah yang kita buat sebenarnya untuk meneruskan perjuangan sahabat. Sebab Nabi dah tak ada. Nabi tak ada, siapa nak buat? Orang depan mata kita dah perkara-perkara. Saya pula bila Abang Iwan sebut begitu. Ya. Jadi umat yang terbaik adalah umat yang manfaat kepada manusia, datang kepada manusia, buat baik, ajak kepada Allah dan cegah daripada kemungkaran, dan kamu sendiri beriman kepada Allah. Jadi dalam kategori itu istimewa, ni banyak semua istimewa ni umat Nabi, tapi ada segelintir umat terbaik. Jadi saya harap saya, penonton dan semua yang ada di sini, kita menjadi contoh juga untuk umat yang terbaik yang diridai Allah SWT, dan akhirnya kita akan masuk syurga tanpa hisap. Wah, ini kita nak tu. Sangat positif di pagi hari ini. Terima kasih Abang Iwan. Terima kasih sangat-sangat ya. Jadi dan selepas ini kita akan saksikan Semat Istimewa dan single terbaru daripada Abang Iwan, insya-Allah ya. Insya-Allah Syahwan boleh persembahan okay, terakhir ini. Ini cukup istimewa tadi. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama. Insya-Allah ya. Silakan. Hari ini banyak betul kita dapat. Itulah dia, tenang. Saya lama tak dapat. Saya lama tak dapat Fariha tenang macam. Allahuakbar. Kita mendengar, kata kita dah dengar lagu daripada Iwan Shahman, Insiqaq. Dan selepas ini kita nak bersama-sama selawatlah. Selawat bersama Iwan Shahman. Silakan.
salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khabikain, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblatayni, ya Imam al-Qiblatayni, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khabitayni, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblatayni, ya Imam al-Qiblatayni. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah.